1 Indonesia Barat, panitia pemilihan kecamatan di berbagai daerah mulai melakukan perekapan suara pemilu 2019, seperti di Mamuju, Sulawesi Barat, yang mulai merekap tingkat kecamatan dan diperkirakan akan berlangsung selama 1 pekan. Rapat pleno terbuka perekapan suara pemilu 2019 ini berlangsung di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Mamuju melakukan rekap di gudang logistik lantaran tidak memiliki gedung yang memadai. Ketua PPK Mamuju, Rahmat Saleh, mengatakan perekapan suara pemilu 2019 untuk perolehan suara di 151 TPS yang tersebar di 7 desa. Proses perekapan tingkat kecamatan ini diprediksi akan berlangsung selama sepekan. Ketua KPU Sulawesi Barat, Rustang, mengatakan sekitar 70% PPK se-Sulbar telah melakukan perekapan tingkat kecamatan secara serentak. 30% kecamatan lainnya yang sulit aksesnya masih melakukan proses ke PPK wilayah masing-masing. Sementara itu, panitia